Setelah pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Kapuas pun turun langsung mensosialisasikan perpanjangan PSBB tersebut kepada masyarakat setempat. Informasikan kepada seluruh masyarakat. Sosialisasi lanjutan pemberlakuan PSBB tahap 2 di Kabupaten Kapuas dilakukan petugas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kapuas di sejumlah tempat seperti di pasar, persimpangan jalan, dan sejumlah tempat keramaian lainnya. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas, Syahripin, mengatakan sosialisasi dilakukan pihaknya agar masyarakat mengetahui jika pemberlakuan PSBB di Kabupaten Kapuas diperpanjang selama 14 hari ke depan, dari tanggal 18 sampai dengan 1 Juli 2020. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas nomor 254/BPBD/2020 tentang perpanjangan PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kapuas. Selain itu, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kapuas juga sekaligus mensosialisasikan kembali kepada masyarakat tentang peraturan PSBB. Untuk itu, Syahripin menghimbau agar masyarakat dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor 31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemberlakuan PSBB di Kabupaten Kapuas. Selain itu, masyarakat juga diimbau agar tetap menjalankan protokol kesehatan tentang pencegahan COVID-19. Sehubungan dengan diperpanjangnya pemberlakuan PSBB tahap kedua, kami dari Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kapuas mensosialisasikan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas tentang perpanjangan PSBB tahap kedua ini kepada masyarakat Kabupaten Kapuas. Kami menghimbau untuk tetap mentaati protokol kesehatan tentang pencegahan COVID-19. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfan Syah, Jurnal TV.